untuk apa-apa persediaan di sesebuah hospital, kita perlu ada pelan bencana. Okay. Jadi untuk pengetahuan Syarul dan semua, PPM bukan sahaja merawat pesakit COVID tapi merawat pesakit bukan COVID. So kita daripada peringkat awal lagi, kita adalah satu hybrid hospital. Dan bila kita adalah hybrid hospital, kita perlu menyusun atur keperluan pesakit-pesakit kita yang mengalami COVID dan juga yang bukan COVID, sebab kita perlu juga memastikan yang bukan COVID tu dijaga dan kita perlu pastikan mereka tidak ada komplikasi-komplikasi akibat tidak diatur dengan baiklah. Di neglect disebabkan kita fokus kepada COVID sahaja.